Faslun utawi iki iku bab fasal nawakidul wudu'i utawi batale wudu iku arba'atu asya'in ana papat maceme rupane al-awalu utawi kang pertama iku kharijul min ahadisa bilaini utawi barang kang metu saking salah sijine dalan loro min kubulin au duburin saking dubul utawa dubur rupani rihun angin au ghairuhu utawi saliyane angin ila mani kejaba mani asani utawi kaping pindho iku zawalul akli ilange akal binaumi kelawan turu au ghairihi utawa saliyane turu ila nauma qaidun kejaba turu kang wong kang lungguh mungkinu mukang mungkin muko iduhu utawi lungguan minal ardi saking bumi asalisu utawi kaping telu iku attaqo u ketemune basyaratu rajulin kulit wong lanang wa imraati lan wong wadon kabira ini kang gede loro-lorone ajnaba ini kang asing karo-karone min ghairi hailin saking liyane tanpa penghalang saking tanpa maring saking penghalang ar-rabi'u utawi kaping papat iku masyu kubulin utawi nyentuh kubul al-adami kubulin al-adami masyu nyentuh kubulin al-adami kemaluan menungso au halakoti kecua geket utawa utawa halakoti man lupa saya lingkaran au halakoti utawa lingkaran duburihi dubure bibetni arrohati kelawan telapak telapak atau epe-epe au butunil asobi'i utawa telapak-epe jari telapak jari nggih driji telapak jari terus kam kisman nawakidul wudu'i nawakidul wudu'i arba'atun asya'in arba'atu asya'in utkur iya al-awalu al-khariju min ahadisabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuhu ila mani asani zawalun akli binaumi au ghairihi ila nauma qaidun mumkinu muqaiduhu muqaiduhu minnal ardi asalisu ataqa'u basyaratu rajulin wa rajuli wa imro'ati kabiroini ajnabaini min ghairi ha'ilin arrabi'u masyu kubulin adami au halakoti duburihi bibatni arrohati au butunil asobi'i halil khuruj hal khurujul mani nawakidu wudu'i la li'ana kuruzul mani la nawakidul wudu'i hal anna imul qaidu nawakidul wudu'i la li anna nauma qaidu mumkinu muqaiduhu minal ardi hal hal itqaul basharati rajuli wa imraati bil haili nawakidul wudu'i la li anna itu langsung goiri liana goiri haili liana goiri haili nawakidul wudu'i terus maharo belum satunya selanjutnya halaman paslon utawi iki kubah pasal manit taqadu wudu'ahu sopone utawi sopone uang kang batal ing wudune iku haroma alaihi
diharomake. Diharomake ing atase wudu iku arba'atu asya'in, ana papat maceme rupane: as-shalatu salat, wa tawafu tawaf, wa masyul mushafi lan nyentuh mushaf atau Al-Qur'an, wa hamluhu lan gowo Al-Qur'an, wa yahrumu 'alal junubi lan diharomake ing atase wong kang junub. Opo sitatun asya'in 6 macem rupane: as-shalatu salat, wa tawafu tawaf, wa masyu mushafi lan nyentuh mushaf, wa hamluhu lan gowo mushaf, walubsu fil masjidi lan berdiam diri ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa yahrumu bil haidi lan diharamake kelawan wong haid. Opo asyaratul asya'in 10 maceme rupane: as-shalatu salat, wa tawafu tawaf, wa masyu mushafi lan nyentuh mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa lubsu fil masjidi lan berdiam diri ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa saumu lan poso, wa talaku lan talak, wal mururu fil masjidi lan nglewati ing dalam masjid, in khofat talwi suhu lamun wedi ngotori masjid, wal istimta'u lan seneng-seneng bima bainal surati warukubati kelawan sesuatu antarane perut warukubati lan lutut. Ma harama min nawakidul wudu'i arba'atu asya'i. Udkur ya as-salatu, kalau huruf kemarin al-awalu gitu ya, al-awalu salat, as-sani tawaf, as-salisu masul mushaf, ar-rabi'u wa hamluhu. Kam kisman harama min junubi, haraman min junubi sitatun asya'in. Udkur ya al-awalu salat, as-sani at-tawaf, as-salisu wa masu mushaf, ar-rabi'u wa hamluhu, wa khamsuhu wa lubsu fil masjidi, wasadisu qira'atul qur'ani. Kam kisman harama 'alal haidu 'alal haidi. Kam kisman harama 'alal haidi, harama 'alal haidi hasyaratul asya'in. Udkur ya al-awalu salat, as-sani tawaf, as-salisu masul mushaf, ar-rabi'u wa hamluhu, al-khamisu lubsu fil masjid bis fil masjidi, as-sadisu qira'atul qur'ani, wasabi'u saumu, terus 8 wasaminu tolaku, wasiu mururu fil masjidi in khofat talwi suhu, wa asyiru istimta'u bima baina surati wa rukubati. Kalau enggak dibaca-baca lupa malah. Itu loh maksudnya yang angka-angka namanya. Iya. Nawakidul wudu'i, batalnya wudu itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, wudu kita akan batal jika keluarnya sesuatu dari 2 lubang seperti kentut atau membuang hadas kecil ataupun besar, maka wudunya itu akan batal, kecuali keluarnya air mani. Keluarnya air mani tidak batal, tetapi biasanya air mani itu
keluar bersamaan dengan air mazi. Nah, air mazi itu yang najis. Maka jika kita akan ragu-ragu ini makruh atau gimana, lebih baik kita untuk wudu kembali daripada nanti Allah. Yang kedua itu zawalul akli binaumi, atau orang yang kehilangan kesadaran karena pingsan ataupun gila atau sedang tidur sehingga sampai bermimpi, maka wudunya dia batal. Kecuali orang yang tidur dengan keadaan duduk dan tidak bergerak atau tidak sampai mengangkat pantatnya, maka wudunya tidak batal dan masih sah. Yang ketiga ataqou basyaratu rajuli wa imraati. Yang ketiga ini adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa atau mubalig, dan mereka ajnabi atau orang asing. Dua-duanya itu tidak mengenal. Jika kulit mereka bersentuhan dalam keadaan masing-masing wudu, maka wudu mereka batal. Kecuali ada penghalang di antara mereka, atau maksudnya tidak bersentuhan langsung, kontak antara kulit perempuan dan laki-laki. Kalau bersentuhan, otomatis wudunya akan batal, maka mereka wajib untuk wudu kembali. Tapi kalau mereka bersentuhan tapi ada penghalang, ada kain atau semacamnya, maka wudu mereka tidak batal. Dan yang keempat masuku bulin adami au halaqati duburi. Yang keempat itu menyentuh kubul atau dubur tanpa ada penghalang, maka wudunya mereka itu batal. Atau biarpun itu kubul atau dubur kita sendiri, kan jika kita menyentuh tanpa ada penghalang atau kain atau semacamnya, maka kita wajib untuk wudu. Wudu lagi, karena wudunya pasti batal. Yang selanjutnya, man intaqadu wudu'a. Jadi batalnya wudu seseorang itu haram alaihi. Dilarang atau diharamkan untuk melakukan beberapa hal, yaitu dibagi menjadi 4 macam. Jadi jika ada orang yang wudunya batal, itu dilarang melakukan 4 hal tersebut, yaitu 1, sholat. Orang yang wudunya batal, maka dia diharamkan atau dilarang untuk sholat. Dia wajib untuk wudu kembali. Dan yang kedua adalah tawaf. Tawaf, kalau bisa kita lagi tawaf, sudah jalan, habis itu kita kentut atau kita ingin buang air kecil, maka kita diwajibkan untuk wudu kembali karena wudu kita sudah batal. Dan kita dilarang untuk melanjutkan tawaf itu jika kita tidak wudu kembali. Yang ketiga, masul mushaf, menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran. Jadi orang yang wudunya batal itu dilarang untuk menyentuh Al-Quran, wahamluhu, dan membawa Al-Quran. Kecuali kalau Al-Quran itu dibungkus sesuatu, maka dia boleh untuk membawanya. Selanjutnya, yahrumu alal junubi. Haram orang yang sedang junub itu diharamkan untuk melakukan beberapa hal. Di sini dibagi menjadi 6 bagian. Jadi 6 bagian ini untuk orang yang junub itu dilarang dan haram. Itu 1, sholat, sama seperti yang tadi jika wudunya batal. Jadi sholat, tidak boleh sholat. 2, tidak boleh tawaf. Yang ketiga, wa masu mushaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, dan tidak boleh membawa Al-Quran sebelum dia mandi wajib dulu dan melakukan wudu. Dan yang kelima, wa lubsu fil masjidi, berdiam diri dalam masjid dalam kondisi junub atau tidak suci. Ya, junub itu kan harus mandi wajib dulu, harus wudu dulu, maka itu dilarang untuk berdiam diri atau berlama-lama di dalam masjid karena masjid itu tempatnya suci. Jadi harus mandi dulu, wudu dulu, baru boleh berdiam diri dalam masjid. Yang keenam adalah waqiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Jadi orang yang junub itu enggak boleh baca Al-Qur'an ya.
Wong sholat aja nggak boleh baca Al-Quran. Baca Al-Quran membawa aja udah haram, membawa aja udah haram, apalagi membaca. Wa yahrumu bil haidi, dan diharamkan untuk perempuan yang sedang haid. Perempuan yang sedang haid itu dilarang untuk melakukan, di sini malah banyak 10 macam hal yang tidak dibolehkan saat wanita itu haid, maka dia tidak boleh melakukan 10 macam hal-hal. Yaitu sholat, orang haid itu enggak boleh sholat sebelum haidnya itu selesai dan dia bersuci. Yang kedua adalah tawaf, itu haram. Yang ketiga menyentuh dan membawa mushaf. Yang keempat walubsu masjidi, berdiam diri dalam masjid dan membaca Al-Quran. Terus wasaumu, puasa sunnah maupun wajib. Jika perempuan itu sedang haid, maka itu diharamkan atau dilarang. Yang ketujuh adalah tolak atau talak. Apabila ada seseorang atau suami yang sedang menalak istrinya, tapi istrinya itu sedang dalam keadaan haid, maka talaknya itu tidak sah. Yang ke-8. Wa mururu fil masjidi in khafat talwisuhu, atau berjalan di dalam masjid dan takut untuk mengotori masjid, atau dia ragu-ragu ini boleh apa enggak, maka disarankan untuk perempuan yang sedang haid itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Soalnya takutnya nanti darah haidnya itu mengotori masjid disengaja ataupun tanpa sengaja. Wal istima'u bima baina surati wal warukubati. Jadi bersenang-senang, wanita yang sedang haid itu dilarang bersenang-senang di antara pusar sampai lutut. Biarpun itu dengan suami. Iya. Udah. Yang terakhir.